Pemirsa, sejumlah warga tidak bisa masuk ke supermarket karena tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 di salah satu supermarket di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi pada Jumat siang. Pemkot Cimahi, pemirsa, telah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi di seluruh supermarket di Kota Cimahi guna mengantisipasi adanya pengunjung yang terpapar virus corona. Pemerintah pusat kini telah mewajibkan supermarket untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi bagi pengunjung yang akan masuk ke area supermarket. Seperti halnya di salah satu supermarket di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi. Satu persatu pengunjung yang akan masuk ke area supermarket terlebih dahulu diperiksa cek suhu tubuh, mencuci tangan dan menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 melalui barcode aplikasi Peduli Lindungi. Dalam pelaksanaannya, masih ada warga yang tidak mengetahui adanya syarat untuk masuk supermarket. Tidak hanya itu saja, masih ada sejumlah pengunjung yang tidak bisa masuk ke supermarket karena tidak menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi sehingga warga pun akhirnya kembali pulang. Bisa masuk ke mall tadi? Belum divaksin katanya. Oh, kan biasa nggak suka bawa HP kalau ke pasar kemana. Udah tanggung. Jadi Ibu nggak bisa masuk ke mall ini? Jadi harapan Ibu, harapannya dengan ada aplikasi ini seperti apa sih, Bu? Ya lebih baik, lebih bagus. Jadi, disiplin juga. Jadi nggak apa-apa nggak bisa masuk ke mall? Demi pengamanan aja, untuk aman, untuk keseluruhan lah. Cari aman, kita yang udah, ini kan udah tahu yang udah divaksin, yang udah yang belum. Efektif nggak, Pak? Nggak apa-apa, Pak? Ya kalau efektif dan enggaknya harus menunggu waktu sih, ya. Menunggu waktu. Untuk sosialisasi dari dinas sendiri kepada warga seperti apa? Kepada warga, kami ke kelurahan melalui lurah-lurah dan kita sebagian besar kita sebar untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kader-kader. Untuk pasar tradisional sendiri itu akan ada penerapan hal serupa nggak sih itu sebenarnya? Belum ada aturannya, namun vaksin diharuskan sehingga pasar-pasar tradisional harus semuanya sudah pedagang khususnya ya harus vaksin. Nah, semuanya hampir 85% para pedagang yang di Kota Cimahi sudah vaksin. Saat ini Pemkot Cimahi telah menerapkan seluruh supermarket dan hipermart untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi sesuai anjuran dari pemerintah pusat selama PPKM level 3 berlangsung. Hal tersebut guna mencegah dan mengantisipasi adanya pengunjung yang masuk ke supermarket membawa virus corona. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.